Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cerita Kita Official, channel yang membahas tentang seputar dunia internet. Baik kawan-kawan, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengecekan dan sekaligus perbaikan ya. Nah, jadi untuk pengecekan kali ini kita berada di posisi server untuk pengecekannya, karena untuk peralatan yang berada di posisi klien itu tidak terkendala apapun atau berfungsi dengan normal ya. Nah, jadi kita akan melakukan pengecekan di posisi server saja. Nah, ini dia untuk peralatan yang berada di posisi server. Nah, jadi untuk langkah pertama yang akan kita cek adalah media converternya atau HTP-nya apakah berfungsi dengan normal atau tidak. Nah, jadi untuk media converter atau HTP-nya ternyata di posisi server itu tidak berfungsi dengan normal ya. Jadi untuk HTP-nya atau media converternya, untuk lampunya itu mati 2. Jadi itulah yang mengakibatkan internet ke posisi klien tidak tersalurkan. Nah, lalu bagaimanakah untuk cara mengatasinya agar HTP-nya berfungsi kembali dengan normal? Nah, baik kawan-kawan, jadi untuk langkah awal kita akan melakukan pengecekan dulu, atau kita akan coba cabut dulu untuk adaptornya sebelum kita mengganti media converternya dengan yang baru. Jadi ini langkah awalnya ya, kita cabut dulu untuk adaptornya. Nah, ternyata hanya dengan dicabut saja media converternya atau HTP-nya itu kembali berfungsi dengan normal ya. Jadi untuk lampu indikatornya sekarang sudah menyala semua, dan itu untuk lampu yang berada di tengahnya sudah berkedip ya. Jadi itu menandakan bahwa media converternya sudah berjalan dengan normal dan internet pun sudah bisa tersalurkan ke posisi klien. Jadi untuk cara penanganannya cukup mudah ya. Jadi untuk kali ini hanya perlu dicabut saja. Nah, baik kawan-kawan, jadi untuk video kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar saja. Untuk videonya saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.